Minggu 28 Desember 2014, TNI Angkatan Udara mengerahkan Hercules Alpha 1323 dari Skuadron Udara 31 untuk membantu pencarian pesawat AirAsia yang hilang. Bertolak dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma, pencarian minggu siang dipusatkan di sekitar perairan Tanjung Pandan, Belitung, sesuai titik terakhir pesawat terdeteksi radar sebelum hilang sekitar pukul 6 lebih 17 pagi. Namun pencarian yang memakan waktu hampir 5 jam itu belum menunjukkan jejak pesawat berpenumpang 155 orang itu. Memang dari track yang ada itu memang sudah melenceng ke timur, melenceng karena timur. Memang ya karena tadi pagi kan pada saat kejadian itu di rute pesawat itu kan ada awan CB yang ketinggiannya juga sudah demikian besar hingga ketinggian mungkin sampai 40 ribu kaki sehingga pesawat kalau nembus itu tidak mungkin. Minggu petang karena situasi sudah tidak memadai, penyisiran titik dugaan hilangnya QZ-8501 dihentikan untuk sementara waktu. Pencarian AirAsia yang hilang akan dilanjutkan Senin pagi. Pesawat Airbus 320-200 AirAsia hilang kontak dalam penerbangannya dari Surabaya menuju Singapura Minggu pagi.